pertandingan besok melawan tuan rumah PSM Makassar, kami sudah siap dan waktu persiapan saya pikir normal, satu minggu satu kali pertandingan dari Sabtu ketemu Sabtu, artinya kami bisa menyiapkan atau bisa melakukan latihan 3 kali di Bandung sebelum berangkat ke sini. Dan di sini kami sudah 2 kali latihan kemarin di Karekosi dan tadi uji coba lapangan. Pemain yang kami bawa ada 18, tanpa 2 pemain yang dipanggil tim nasional yaitu Ilham Jamrun dan Yanto Basna. Dan tentang lawan sendiri, tuan rumah PSM Makassar, saya akui sedang berada dalam kondisi yang bagus, artinya menurut catatan kami mereka sudah 7 kali bertanding di home tanpa mengalami kekalahan. Artinya ini satu hal yang harus kami waspadai karena kami datang ke sini ingin meraih poin juga. Jadi kami sudah coba untuk mengajak kepada pemain untuk fokus, konsentrasi dan kerja keras di sini karena sudah 4 kali pertandingan tandang kami tidak meraih 1 poin pun. Jadi untuk itu kami berharap besok kami bisa melakukan perlawanan yang sesuai harapan sehingga ketika kami pulang ke Bandung bisa membawa poin. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kesempatan sama kami persilakan kepada PSM Makassar, silakan Tuan Suwandono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PSM siap tampil besok dengan pemain kami Kumar Citra, Boris termasuk ada Tugu Merah, Pak Desan, dan 2 pemain kami dipanggil timnas yaitu Felda Pradina. Tapi dengan sisa pemain ini semua bisa tampil untuk pertandingan besok. Dan saya juga mengharapkan besok pertandingan berjalan dengan lancar dan kami diberi kemenangan penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa langsung saja bertanya apakah kepada pelatih Persib atau PSM, silakan. Bisa juga langsung ke pemainnya, silakan. Tidak ada. Tidak ada. Oh, ada. Ya, pelatih PSM sejauh mana sih pengaruh kehilangan Rizky Pelu dan Ferdinand Sinaga besok? Ya, pengaruhnya pasti ada sebagai tim karena selama ini dia pemain kunci kita. Tapi setelah dia perginya, kita dari tim pelatih sudah mempersiapkan penggantinya untuk bagaimana tim ini lebih solid lagi. Terima kasih. Siapa coach yang ditempatkan di posisi Melo sama Ferdinand? Ya, itu masih rahasia, mungkin belum besok baru kita lihat siapa yang diundang. Jangan terlalu banyak rahasianya, besok bertambah juga. Ya, sekedar informasi juga bahwa di PSM ini tidak ada pemain, semuanya jadi pemain inti. Ya, tidak ada cadangan, semua inti. Jadi siapa yang siap itu aja. Saya kira itu masih. Mungkin yang lain silakan kepada coach. Ya. Ini jauh-jauh dari Bandung, saya harus banyak pertanyaan ya. Karena kemarin PSM kalah di Bandung, ya menurut apa lagi namanya Pak Umi mengatakan bahwa itu hanya faktor media ya katanya. Ya mungkin ada dari Lot, silakan Pak Jauh. Ribu. Cukup. Ini takut kot jadang semua nih, ya, nggak ada pertanyaan. Ada lain? Yang lain lagi? Gak ada? Habis, mau latihan. Iya, saya kira sudah cukup. Saya kira terima kasih, Coach. Saya perlu informasikan bahwa kalau ada yang mau bertanya langsung di Coach Robert, kami siapkan untuk teman-teman di lapangan. Ya, di situ juga ada apalagi namanya sebelum latihan itu kita fasilitasi kepada teman-teman media untuk bisa langsung wawancara dengan Coach. Saya kira itu, terima kasih kepada pemainnya belum statement. Pemain. Oh, pemain. Silakan. Rumah, mau pemain siapa dulu? Tuan rumah dulu. Oh iya, tuan
Tolong siapkan nanti statementnya untuk pertandingan besok. Mau menang berapa kosong? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya tentu kita ingin meraih penuh, apalagi kita besok main di rumah kita sendiri, karena kita sendiri teman kita punya motivasi yang tinggi. Ya terima kasih. Ya 101 tahun PSM. Silakan ke Bandung Persib, ini tim tua juga. Ya. Samsung, silakan Samsung. Ya. Samsung. Kita datang sini tentunya juga ingin meraih poin yang kita udah lama enggak. Seperti yang disampaikan Coach Ade tadi, kita udah lama enggak dapat poin di luar. Kita punya motivasi untuk meraih poin di sini. Ya tentunya tidak mudah karena mereka juga banyak pemain muda yang lama kumpul, mungkin secara kualitas sudah bagus. Saya rasa tidak ada yang tidak mungkin dan mudah-mudahan kita bisa dapat sedikit untung besok. Dari pemain ada beban nggak, Mas Antur? Kan udah berapa pertandingan lalu kalah, tuh ada beban nggak? Menunggu besok nih kita tandang lagi, takut nggak bawa poin lagi pulang. Saya rasa nggak ada ya. Kemarin mungkin kita dapat modal positif, alhamdulillah dikasih kita menang 2-0 di tahun kemarin dan mungkin sedikit menambah mental kita untuk main ke sini. Dan saya rasa kalau beban sih, saya rasa pemain nggak terlalu memikir pusing dengan yang sudah-sudah. Saya rasa kita mikir ke depan aja dan mudah-mudahan besok kita ya kita beruntung. Ada yang lagi? Masih satu kesempatan lagi. Ya, ini sebagai akhir saya ingin sampaikan bahwa kami juga dari kepanitiaan di PSN ini khusus untuk penjemputan kita sudah memakai bus kualitas Eropa ya, sekali ya. Dari kemarin bus Indra Sapri juga bingung juga melihat ini busnya kayak apa aja gitu. Di sini banyak dan seperti itu. Ya, jadi kami mendahulukan untuk tim tamu daripada untuk kami pakai gitu. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Adi siapa nama rekannya? Faisal Am. Samsung ini.